Halo, saya Daniel Fris Morris Santilisan. Saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa. Saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara. Karena saya membela lingkungan, membela alam Karimun Jawa dan menyuarakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambak dan ITS ilegal lewat akun Facebook saya. Saya dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Saya berpesan, saya mohon dukungan bukan cuma untuk terhadap saya sendiri, tapi terutama terhadap alam Karimun Jawa agar bebas dari tambak udang ITS ilegal dan agar pemulihan terhadap alam Karimun Jawa itu dapat segera dilakukan.